Hasil sementara, perempat final, Indonesia Masters 2024, hari Jumat, 1 November. Di perempat final tunggal putri, Johannes Saut Marcelino berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Huang Yukai, dengan skor 21-8 dan 21-14 dalam durasi 32 menit. Di perempat final lainnya, Soleh Aidil dari Malaysia berhasil mengalahkan pemain Vietnam, Nguyen Hai Dang, dengan skor 21-8 dan 21-8 dalam durasi 29 menit. Di babak semifinal tunggal putra, Soleh Aidil akan melawan Johannes Saut Marcelino. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Soleh Aidil. Di perempat final ganda campuran, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah berhasil mengalahkan unggulan pertama, Wong Tin Chi, Lim Chiu Sin, dengan skor 21-8, 14-21, dan 21-13 dalam durasi 45 menit. Di perempat final lainnya, Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Bimo Prasetyo, Felicia Christina, dengan skor 21-12 dan 21-15 dalam durasi 32 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda campuran, Amri Nita akan melawan sesama wakil Indonesia, Jafar Felisa. Rekor pertemuan 1-2 untuk keunggulan Jafar Felisa. Di perempat final tunggal putri, Saloni Samirbhai Mehta berhasil mengalahkan pemain Thailand, Yatawemin Ketklieng, dengan skor 16-21, 21-16, dan 21-12 dalam durasi 50 menit. Dengan demikian, Saloni Samirbhai Mehta berhasil melaju ke babak semifinal Indonesia Masters 2024.